Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, untuk video kali ini saya akan menerangkan bagaimana kita untuk menganalisis data bunyi. Okey. So, ini adalah standard yang digunakan untuk menentukan tahap bunyi yang wajib dipatuhi ataupun mesti dipatuhi untuk sesuatu kerja. Okey. Ini untuk kerjaan pembinaan. So dia ada standard untuk menentukan L10, L90 dan juga L equivalent, L acute. So dia ada bagi part per part untuk siang, petang, malam. So this is the level ya, yang ditetapkan L max berapa, L10 berapa, L9 berapa. So untuk malam dia datang dikenalkan adalah L equivalent untuk kawasan sub area. L equivalent must be less than 45 decibel. Dan untuk kawasan bandar, L equivalent must be less 50 decibel. Jadi it's a standard. So now saya akan tunjukkan macam mana kita nak analisis data bunyi. Okay, so ini adalah data yang diperolehi daripada pencerapan dalam tempoh 24 jam. So data ni diambil dalam every second. So dalam 24 jam ni dia ada almost hampir 27,000 27,000 data untuk satu hari. Okey. So data daripada peralatan, senyalat yang digunakan. Alat yang digunakan untuk mengukur bunyi, level bunyi. So ni raw data. So data selalunya dia hanya show maksimum dengan minimum. Okay, level maksimum dan minimum decibel. Okay, so how we can use this data, how we can analyze the data untuk dapatkan L10, L90, L15, L equivalent lah. Depend on the standard lah, berdasarkan standard. Okay, so this is the basic data. So data untuk kita analisis data, data yang diperlukan adalah data di mana decibel ni. Okay, level, noise level. Okay, kita copy buat yang baru. So we paste here. Okay, buang lah, saya buang yang atas ni sebab kita akan turutan tu penting. Delete yang atas. So selalu yang kita perlukan adalah L10, L90, L15, L90 dan juga L equivalent. Okay, how we compute for the L10, 15 and 90. So sebelum kita proceed, macam mana kita kirakan L10, 90, 15 and equivalent. So saya clearkan dulu apa itu L10, L90 dan L15. Okay, so let's say kita ada data. Okay, this data, this is graph eh. Okay, ni time. Okay, this is a label. Label dia DBA. Okay, so let's say kita ada data dalam 24 jam kan. Data di banyak lah data. Okay, so terus keluar dia ada banyak lah data. Contoh eh. So data, this is data 24 hours sample. So L10 bermaksud percentage at the 10. Ni L10. So F15 yang L15 and L90 adalah yang 90. Sini L90 and equivalent adalah yang seimbang lah di antara data tersebut. So how we can compute for the L10, L15, L90. So kalau berdasarkan cumulative data apa ni, continuous data ini, so kita quantifica untuk dapatkan L10, L15, L90. Okay, percentile 10%, 15%, 19%. Selalunya kita akan susun data dalam bentuk. So selalu kita akan susun dalam data. So ini T, ini decibel. So kita akan susun data dalam keadaan highest, largest to smallest. Highest, largest to smallest. So lepas sini kita tahu pada L10 ni, this one L10. Okay, L15 and sorry,
dengan L90. So kat sini kita tahu berapa data dia pada L10. So what is the value? What is the value for L15 and what the value of the L19? Okay, this is the way how we can compute for the L10, 15 and L19. So the first step, okay, step yang pertama kita kena rearrange, susunkan data ni dalam keadaan largest to smallest. Okay, largest to smallest. Largest to smallest. Okay, largest to smallest. Okay, settle. So dia dah susun largest smallest sampailah 10,000 data. So untuk dapatkan L10, L15, 19 ni quite simple sebab dia percentile. So kalau dalam keadaan 90 degrees, L10, so percentile dia baki dia, baki percentile adalah baki percentile dia dekat sini. Okay, kena campur lah. Okay, baki percentile dia adalah ini semuanya, colour yellow, purple and grey. So dia 90%. Percentile at the 19. Percentile at the 19. This one percentile at the 15. This one percentile at the 10. Okay, kita balik eh gitu. So nak dapatkan L10, so kita buat equal percentile. Okay, percentile. Okay, so array ni kita masukkan this data, select the B and then comma. Sebab dia 10 L10, so dia bermaksud percentile 9, 0.9. okay, settle. So kita dapatlah percentile L10 ni maksudnya percentile 90. So dia pada 52.3. So sama juga dengan L50. So equal percentile. Okay, click this one and then column 10 0.5 lah, 0.5. okay, kalau L19 persental 90, so the persental dia adalah 0.1. So ya, persental array, alah sorry, persental array 0.1 comma 0.1. okay, so settle lah untuk L10, L15 and 90. This one untuk 24 hours eh. This one data adalah untuk 24 hours. Yang saya buat ni adalah data untuk 24 hours. Kalau you nak selesaikan untuk daytime, so you kena dapatkan data lah daripada 7 pagi hingga 7 petang. You kena select lah data 7 pagi, maknanya this one time. So you kena select lah data 7 pagi hingga 7 petang. And so on lah. Dan selebihnya berdasarkan waktu lah. Data ni you kena select. Sorting. You need to sorting the data to determine the noise level L equivalent L10 90 based on the time. Okay, settle untuk L10 L15 90. So L equivalent dia punya formula L equivalent adalah sini. So L equivalent, so formula dia adalah 10 log, okay, 1 over n, okay, summation 10 power L over 10. Okay, so n here ni adalah bilangan lah, bilangan data. Okay, total data. L ni level at the certain time, so L ni pada sini lah. So kita akan kirakan summation dia, so equal 10 kuasa L dia adalah this one, L bahagi dengan 10 kuasa 10, so enter. So untuk selesaikan sampai habis, klik here and you klik double click here, so selesai lah. Okay, so sum, sebab di sini kita selesaikan ini pula, selesaikan ni sum. So you kena dapatkan sum here.
equal sum. So numbers, select ni A, tepungan, so you dapat sum here. So n, numbers n, so berapa bilangan data ni, so you select sini je lah. Equal, count, you count, double click, select here. So you dapat this 27,000 numbers, bilangan data. So you selesaikan yang ni, selesaikan yang ni, so dapat equal sum bahagi dengan bilangan. So dapat 37. So LEQ sama dengan 10 kali log. Okay, log, masukkan jawapan ni. Ni adalah yang ni, you dah selesaikan ni. Dapat jawapan ni. Eh, ni ni, this one. Okay, hitungan, so you dapat lah. Dia punya L equivalent adalah 53.7 decibel. Okay, so selesailah untuk data yang diperlukan dalam pengiraan bunyi. Okay, that's all. Thank you.